Apa ini? Ya, ini terapi jari petir ya. Pinggangnya kenapa gak benar? Agak enggak kurang enak. Ini terapi jari petir. Kenapa? Dipaksa sedikit. Ini memperbaiki saraf-saraf, Mas. Satu mencegah ya saraf-saraf yang rusak. Hah? Butuh waktu 2 menit doang. 2 menit doang, sebentar. 2 menit aja. Enggak lama-lama. Ini lambungnya tuh. 1, 2. Aduh. Hanya 3 menit. 3 menit tapi menyembuhkan segala macam jenis penyakit terkait dengan saraf. Luar biasa sakitnya. Baru 3 menit, 7 kali colekan satu lokasi. Hah? 7 kali colekan satu lokasi. Enggak dulu pas saya mau datang. Enggak membekas masih. Udah deh. Ayolah. Harus selesai. Baru 3 ya tadi ya. Kalau gimana? Harus keras-keras. Enggak. Ya Allah, kusip begitu doang. Dipegang aja, ini sedet gitu. Gak biasa pinjit pas gini. Bukan, ini memang sakit Mas, bukan hanya siapapun pasti sakit ini jari petir. Langsung titik saraf. Satu pencegahan stroke Mas, ya. Fungsinya jadi orang yang kena gangguan saraf supaya tidak kebas-kebas. Ya memang sih. Supaya ya terhindar dari stroke lah. Orang yang stroke pakai tongkat 4. Terapi langsung jalan. Langsung jalan insya Allah. Lambung tuh yang kan sudah cukup usia kan biasanya banyak pikiran makanan jadi kan es. Dah kanan kiri belum? Belum. Gimana rasanya sih? Hah? Gimana? Sakit. Waduh. Sakit sebentar. Ayo. Sakit sebentar. Ini apa? Kiri? Masih kanan. Aduh. Masih. Gak apa-apa Mas. Jawab enak banget. Nanti ini cuma satu minggu doang loh, bos. Nanti lah di Cikampek kan bisa. Iya bisa. Di Cikampek kan seminggu bisa. Kesana terus nanti. Boleh. Kita bikin bakti sosial nanti untuk kabupaten. Tuh dipegang gitu aja nut gitu. Gimana pegangnya? Pakai kekuatan ya? Kekuatan enggak lah. Saya tangannya nggak begituin tapi kok. Gitu ya? Iya. Jadi udah ini? Atau mau lagi? Masih. Waduh. Ada 9 titik. Waduh. Ini semua satu kaki. Bener Mas, nanti badannya. Nanti perut kembung tuh bisa kebegah apa, begah ya? Bisa jadi enak. Ya tidak harus sakit, tapi nanti kalau saraf-saraf yang perlu diperbaiki ya diperbaiki. Nah, ini lumayan nih pasti ini. Iya. Jadi Mas. Sama itu nanti. Pria sejatinya ya, totok saraf cintanya. Enggak mikirin itu loh segini. Biar tambah kuat totok saraf cintanya. Masalahnya. Aduh. Ada 5 aja. Ya. Tuh satunya. Enak Mas, bener. Memang ya, kalau setelah itu ya enak teman ya. Mas, saya kepengen gini maksudnya. Orang-orang kantor di terapi walaupun sebentar. Kapan ya? Ada waktu enggak? Oke, Pak Bos, Pak Pendi, semua itu di terapi sebentar aja paling 5 menit. Nanti apa ini nanti? Aduh. Manajer, sales ya. Semua lah. Kalau ini berapa orang di sana? Bisa. Cara kecepit. Iya. Oh, gitu. Ada berapa orang kantor tuh Mas? Enggak, Lisman juga sering sakit pinggang. Ayo. Ayo di sini. Nanti kita bawa pas ke ini kan. Mau ke Cikampek. Dulu nih. Fokus ini dulu nih sakit dulu. Ya memang sakit. Yang gitu langsung ya. Oh dipegang apa sarapnya dong langsung celing. Aduh. Ini Pak Sugi kejatuhan batu. Aduh. Alhamdulillah tuh. Hah? Ini Pak Sugi juga. Mas itu lambungnya Mas dibenerin Mas. Perutnya biar enak. Ya, biar perutnya yang terlalu gede juga nih. Ya siap. 2, 3, 4, 5. Baru 5, 7 dong. Kurang 2 gimana?
Gak bisa langsung dong. Ini aja, totok saraf cintanya diperbaiki. Totok saraf cinta. Penting. Ini gak begitu dari tadi sih. Ya oke, ini terapi di Dewan Harakat Baitul Hikmah Grand Cibubur ya. Di sini untuk pengobatan gangguan lambung, stroke, ya apapun lah. Baik yang sifatnya pencegahan maupun pengobatan, monggo hadir silahkan. Untuk sahabat-sahabat, rekan-rekan, para pengusaha, para pejabat, orang-orang khusus monggo bisa hadir di sini. Iya mas. Istirahat sebentar, bedain jalannya. Langsung enak. Enak, nggak tunggu nanti-nanti. Walaupun sakit cuma tapi hanya sebentar. Tapi nikmatnya. Gimana rasanya? 400 menit. Ya, oh, Mas An, Lebih ringan sih. Langsung ya? Iya. Insya Allah nih orang stroke ya. Alhamdulillah sudah banyak yang terbantu lah langsung bisa. Iya, lebih ringan lah. Iya. Emang sakit awal. Iya, paling 5 menit. Sudah enteng nih. Paling lama terapi 15 menit paling lama. Oh, 15 menit. Iya. Tapi kalau yang ekstrim itu. Oke, mudah-mudahan sehat ya. Ya, amin. Makasih. Matur nuwun, Om Hasan.